Okay. Jadi kita sudah sampai masanya pukul 10.15. Jadi selamat datang muri-muri ke kelas matematik PTPR untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung kepada satu topik yang seterusnya, iaitu kuasa 3 dan punca kuasa 3. Tapi hari ini kita hanya akan fokus kepada kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna sahaja. Okey, jadi pertamanya, apa itu kuasa 3? Sebenarnya kalau kamu lihat dalam buku test kamu, muka surat 58, kamu boleh nampak dekat aktiviti penerokaan 5 ini, kamu boleh nampak dia gunakan kubus untuk buat contoh tentang kuasa 3. Okey, sebenarnya kuasa 3 dia adalah sama ataupun boleh kata hampir sama seperti kita nak cari sesuatu isi batu bagi kubus. Misal katanya kalau satu unit bagi sisi kubus tu, isi batu bagi kubus ini adalah 1 darab 1 darab 1, iaitu sama dengan satu unit padu. Okey. Kalau 2 adalah 2 darab 2 darab 2 adalah 8 unit padu. Nah, kalau ikut sinilah. Jadi, cikgu tidak akan lebih lanjut dalam aktiviti ini. Kita terus lihat kepada yang bawah ini. Okey, kalau kita daripada hasil penerokaan aktiviti 5 ini, didapati bahawa kubus dengan panjang tepi 1, 2, 3 unit mempunyai bilangan kubus ataupun kita katakan isi padunya, unit padu adalah 1, 8, 27. Nah, seperti tadi cikgu katalah, 1 ini adalah daripada 1 darab 1 darab 1, 8 ini adalah datang daripada 8 darab 8 darab 8, 27 ini adalah datang daripada 3 darab 3 darab 3. Jadi kalau kita lihat dekat sini, misalnya bagi kubus dengan panjang tepi 2 unit, bilangan kubus unit 2 darab 2 darab 2 ini adalah sama dengan 8 unit padu. Okay. Kita menyatakan kuasa 3 bagi 2 ialah 8. Kuasa 3 bagi 2 ditulis sebagai 2. Kuasa 3 lah. 3 adalah dia menggunakan nombor yang lebih kecil dan di sebelah kanan atas. Mesti tulis dengan betul. Kalau anda tak tulis dengan betul, dia tidak membawa maksud sebegitu. Okay. Cikgu bagi contoh lah. Cikgu tuliskan contoh di sini. Mungkin hari itu dekat kuasa 2, cikgu tidak ada bagi contoh. Tapi dekat kuasa 3 ini, cikgu bagi contoh. Cikgu harap kamu boleh lebih jelas. Okay. Misal katanya kita tulis 4 kuasa 3. Macam ni. Okay. Tak boleh macam ni. Saya guna warna biru lah. Tak boleh kamu tulis macam 5 kuasa 3. Ataupun kamu katanya 5 kuasa 3. Ini adalah dua yang tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Ini baru betul. Okay? Dan kita kena pastikan dia berada dekat atas sini. Ini adalah perkara yang anda mesti jelas. Kita dalam matematik, kita tak boleh seberangan ataupun kita selalunya ada sikap macam apa? Tak apalah. Tapi dalam matematik, kita tak boleh tak apa. Tak apa bagi matematik sangat serius lah. Macam anda bila tekan ATM. Lebih satu sifar dengan kurang satu sifar. Ada bezanya kah? Ada. Kalau anda bayar lebih satu sifar dengan kurang satu sifar, ada bezanya kah?
dah. Jadi sama seperti kita belajar dalam matematik, ah, murid. Okey. Jadi kita balik kepada tadi. Okey. Dan macam mana kita sebut? Seperti yang cikgu tadi telah sebut, 2 kuasa 3 disebut sebagai 2 kuasa 3 ataupun kuasa 3 bagi 2. Ha, ada dua cara kita boleh sebutlah. Sama anda nak gunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Ha, jadi itu adalah pilihan kamu. Itu adalah pilihan kamu. Okay, ini tidak ada katakan mana yang satu mesti. Ha, tak ada katakan yang mana satu mesti. Kita sambung lagi. Ha. Okay. Ha, kita menerangkan dengan masuk kuasa 3 sempurna. Masih ingat kuasa 2 sempurna hari itu ke? Ha, kuasa 2 sempurna cikgu sudah beritahu adalah dia hasil daripada, dia dah hasil kuasa 2 daripada nombor bulat kan? Jadi hari ini kuasa 3 sempurna adalah hasil kuasa 3 bagi nombor bulat juga. Ha. Jadi kalau kamu lihat dekat sini lah. Ha. Jadi bilangan blok bagi unit 1827. Jadi 1827 dikenali sebagai kuasa 3 sempurna. Jadi sekali lagi, cikgu tunjukkan dekat sini apa itu kuasa 3 sempurna. Okey. Jadi mula-mula kita ada dekat sini nombor bulat. Okey, nombor bulat. Okey. Nombor bulat kita ambil 1 2 3 4 5. Ah, tak perlu banyak dululah, kita ambil 5. Okey. Kuasa 2 sempurna. Okey, yang bawah sini kuasa 3 sempurna. Ah. Okey. Ah, jadi untuk yang kuasa 2 sempurna saya guna pen warna biru lah. Kuasa 2 sempurna adalah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Okay, jadi ini adalah kuasa 2 sempurna. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Jadi, ini adalah bahagian yang kita boleh nampak. Macam mana kita dapat kuasa 2 sempurna. Macam mana kalau kuasa 3 sempurna? Macam mana kalau kuasa 3 sempurna? Okey, 1 kuasa 3 1. 2 kuasa 3 8. 3 kuasa 3 27. 4 kuasa 3 64. Ini kamu boleh guna kalkulator. Cikgu sini adalah kerana cikgu sudah kira tadi. Okay. 5 kuasa 3 adalah 125. Okay. 125. Jadi ini adalah benda yang kita belajar untuk hari ini. Okey. Okay. Ini adalah perkara yang kita belajar hari ini. Apa itu kuasa 3 sempurna? Okey, kuasa 3 sempurna. Jangan risau, cikgu akan kongsikan apa yang cikgu tulis dekat sini untuk latihan nanti ya. Cikgu akan kongsikan dalam Telegram, WhatsApp nanti ya. Okey, cikgu sudah save kan?
Jangan risau. Okay, jadi kita sambung lagi. Kita lihat dekat sini bijak fikir. Zaitun berkata, 2 kuasa 3 adalah 2 darab 3 sama dengan 6. Bagaimana anda menjelaskan kepada Zaitun bahawa pernyataannya tidak benar? Ah, murid, selalunya masih ada banyak antara kita akan tersalah lagi tentang perkara yang sebegini. Okay, tentang perkara yang sebegini. Okay, sorry ya, cikgu buat contoh supaya lebih jelas. Okay, ini adalah satu fenomena yang selalunya banyak antara murid masih lagi salah. Okay, selalunya misal kata ini adalah guna dua lah. Saya katakan 4 kuasa 2. Sorry ya, bukan kuasa 2. Okay, misal katanya 4 kuasa 3. Masih ada murid akan angkat bahawa semua orang punya mana. Pauling, kamu boleh tutup suara kamu. Nama apa cikgu? Nama Radna Indah. Tutup suara kamu, tutup mic kamu. Kamu mute kan. Jangan risau. Nanti yang depan tak sempat, kamu masih boleh tengok YouTube. Kamu boleh sambung apa yang cikgu ajar dari sini ya. Okay, cikgu mutekan kamu sudah. Okay, jadi dekat sini kita boleh nampak banyak antara murid-murid yang sebelum ni cikgu ajar itu, mereka ada masalah apabila 4 kuasa 3 ini, mereka buat macam ni. Mereka buat macam ni, 4 darab 3. 4 darab 3. Jadi 4 kuasa 3 ini sebenarnya dia bukan 4 kuasa 3. Dia bukan 4 kuasa 3. Dia sepatutnya macam ni. 4 kuasa 3 sepatutnya kalau kita tidak guna kalkulator, dia adalah 4 darab 4 darab 4. Dia wujud 3 kali dalam darab tu. Jadi 4 darab 4 darab 4 adalah sama dengan 64. Jadi ingat murid-murid, apabila kamu menyelesaikan soalan tentang kuasa 3 ini, kuasa 3 adalah masuk darab 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bukan 4 darab 3, macam 4 kuasa 2, bukan 4 darab 2. 4 kuasa 2 adalah 4 darab 4. Ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Kamu jangan salah dekat bahagian yang sebegini ya. Ini juga cikgu akan savekan supaya nanti cikgu boleh kongsikan dengan kamu sebagai contoh. Okay? Contoh 2. Cikgu mesti ingatkan sekali lagi. Ini adalah salah. Ini salah. Okey. Jadi lepas tu ini baru betul. Okey. Jadi jangan risau, cikgu akan kongsikan gambar ini dengan kamu semua dalam grup nanti. Okey, jadi ingat, jangan kita salah pada bahagian yang begitu mudah seperti ini ya. Okay, mesti beri perhatian. Okay, jadi ini adalah tentang kuasa 3 sempurna dan ini adalah tentang kesalahan yang kita mungkin akan terbuat. Okay, jadi kita lihat bagaimana anda menentukan sama ada suatu nombor adalah
kuasa tiga sempurna. Kalau kita kata dekat sini, kita juga boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa tiga sempurna ataupun bukan. Dengan kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam tiga kumpulan yang sama, maka nombor itu adalah kuasa tiga sempurna. Okay? Jadi, ini adalah hampir sama seperti yang kita telah belajar tentang kuasa dua sempurna hari itu. Tapi, tapi jugalah, cikgu tidak lagi nak minta kamu kena buat macam ni. Okay, cikgu hanya introducekan, cikgu perkenalkan kamu menggunakan calculator. Okay, macam mana gunakan kaedah calculator untuk menentukan sama ada dia adalah kuasa tiga sempurna ataupun tidak. Okay, jadi cikgu pindahkan calculator ke sini. Okay, jadi semua murid-murid boleh nampak calculator ah. Calculator cikgu. Okay, jadi kamu kalau tak nampak skrin ini dengan jelas, kamu boleh lihat skrin yang sebelah atas ni. Cikgu sengaja buat dia sebelah atas ini supaya kamu jelas nampak. Okay, jadi untuk yang soalan yang dia tanya, adakah 64 ini adalah kuasa tiga sempurna? Biasanya untuk soalan yang jenis ini dalam soalan peperiksaan, dia akan pada soalan objektif ataupun bahagian B. Jadi biasanya langkah penyelesaian dia tidak sangat penting. That's why kenapa cikgu akan tunjukkan dalam bentuk apa? Cikgu akan tunjukkan dalam bentuk menggunakan calculator. Untuk menentukan sama ada dia adalah kuasa tiga sempurna ataupun tidak. Okay, jadi caranya adalah kalau calculator ni saya tekan shift, tekan punca kuasa tiga. Kamu akan nampak punca kuasa tiga kan? Okay, jadi kita tekan 64. Okay, lepas tu saya tekan sama dengan. Tengok sama ada nombor ini adalah nombor bulat. Kerana nombor ini adalah nombor bulat, jadi 64 ialah kuasa tiga sempurna. Ini adalah gunakan kaedah calculator. Ini adalah gunakan kaedah calculator. Apa lagi cara selain kaedah calculator kita boleh guna? Ada. Seperti kita gunakan cara ini. Masih ingat tadi cikgu telah buat ini kan? Kamu hafal lah. Kalau tidak, kamu guna calculator untuk carilah. 1 kuasa 3, 1. 1 kuasa 2 kuasa 3, 2. 8. 3 kuasa 3, 27. 4 kuasa 3, 64. 5 kuasa 3, 125. Memang boleh sambung lagi. 6, 7, 8, 9, 10 kuasa 3. Cikgu hanya bagi 5 yang pertama saja. Okay? Jadi ini adalah satu cara yang kamu boleh guna untuk kamu menentukan sama ada sesuatu nombor itu adalah kuasa tiga sempurna ataupun tidak. Okay, kita lihat lagi yang soalan B. Adakah 240 ini adalah kuasa tiga sempurna ataupun tidak dengan menggunakan calculator ini? Okay, kita lihat. Shift punca kuasa, dia akan jadi punca kuasa 3. Kalau kamu ada calculator, kamu boleh keluarkan calculator, kamu cuba tekan juga. Scientific lah. Okay, 240. Apabila saya tekan macam ni, saya tekan sama dengan, kamu boleh nampak nombor yang ada dekat sini bukan nombor bulat. Oleh kerana ini bukan nombor bulat, jadi saya boleh mengatakan bahawa 240 ini bukan kuasa tiga sempurna. Ini adalah sebab saya boleh katakan dia bukan kuasa tiga sempurna. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Kamu mesti jelas. Okay.
Jadi ini adalah menggunakan kaedah pemfaktoran, nah, iaitu faktor perdana. Okey, cikgu masih risau lagi. Ini cara yang kamu masih lagi tidak sangat-sangat pandai lagi. Jadi that's why cikgu tidak lagi tekankan dekat sini lah. Cikgu tekankan cara calculator dengan cara hafal lagi. Kerana itu lebih senang kepada kamu orang. Jadi bila nanti kita balik sekolah nanti, cikgu akan adakan peluang untuk kita belajar cara macam ni. Supaya nanti satu kelas kita boleh belajar. Kerana sekarang banyak antara rakan-rakan kamu tidak dapat join PTPR kita. Jadi cikgu just ajar benda yang lebih senang saja untuk semua anda, supaya anda boleh belajar dulu. Kerana kita telah banyak ketinggalan. Jadi ini adalah latihan dalam buku test lah. Tapi cikgu tak suruh kamu buat dalam buku test lah. Lepas tu, ini adalah tentang punca kuasa tiga lah. Tapi dekat sini cikgu tidak akan sambung lagi dengan punca kuasa tiga. Tapi cikgu akan terus pergi macam mana menentukan kuasa tiga dengan tanpa menggunakan kalkulator. Muka surat 63 dalam buku teks kamu. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu kepada muka surat 63 supaya lebih jelas ah. Buku teks kamu. Kamu pun boleh lihat dekat screen, kalau screen kamu cukup besar, cukup jelas lah. Kita lihat contoh cara cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Ini adalah cara tanpa menggunakan kalkulator. Cikgu highlightkan dia. Ini adalah cara tanpa menggunakan kalkulator. Contoh dekat sini, cikgu tidak tengok, cikgu ambil dia supaya kita buat contoh. Tanpa guna kalkulator. Buka surat baru. Tanpa guna kalkulator. Murid. Cikgu nak kamu lihat dekat sini. Jadi cara untuk tidak guna kalkulator ini adalah sangat penting. Kalau kamu tidak ada langkah-langkah tertentu, maka jawapan kamu akan dikira salah. Misal katanya, soalan A. Okey, soalan A. 4 kuasa 3. Banyak orang, banyak kita akan guna, kita nampak kita ada kalkulator kan? Kita terus guna kalkulator. Kita terus guna kalkulator. 4 kuasa 3. Empat kuasa tiga. Kita guna kalkulator, kita sama dengan. Kita terus akan tulis 64 dekat sini. Tapi, murid-murid, dekat sini kamu mesti jelas. Kalau kamu terus tulis macam ini, kamu terus tulis macam ni, dia adalah salah. Kenapa? Sekali lagi cikgu ingat, kerana soalan ini minta tanpa guna kalkulator. Tanpa guna kalkulator. Perkara ini kamu mesti jelas. Kalau kamu tidak jelas, kamu tidak buat langkah yang tanpa guna kalkulator itu, kamu akan salah. Jadi macam mana sepatutnya langkah yang tanpa guna kalkulator? Yang hijau ni. 4 kuasa 3. Tambah guna kalkulator kamu mesti 4 darab 4. Empat darab empat. Sama dengan, kamu boleh guna kalkulator ini selepas ni. 64. Jadi murid-murid, jadi langkah yang paling-paling penting dekat sini adalah langkah ini.
Kenapa? Kerana langkah inilah yang menunjukkan kepada pemeriksa ataupun cikgu-cikgu anda yang menghemat, termasuk saya, bahawa kamu cari nilai ini, kamu cari nilai 4 kuasa 3 ini tanpa menggunakan kalkulator. Jadi langkah ini mesti ada. Langkah ini mesti ada. Jadi sekarang ini cikgu tunjukkan yang cara untuk B. Cara untuk B. Jadi sifar perpuluhan 2 kuasa 3 adalah sama dengan sifar perpuluhan 2 darab sifar perpuluhan 2 darab sifar perpuluhan 2. Jadi langkah ini adalah menunjukkan anda tanpa menggunakan kalkulator. Langkah ini mesti ada. Jadi dia adalah sama dengan sifar perpuluhan sifar 8. Jawapan ini kamu boleh guna kalkulator. Hanya kamu kena tunjukkan langkah ini. Kerana langkah ini adalah menunjukkan anda tanpa menggunakan kalkulator saja. Faham maksud cikgu? Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Kerana cikgu ada nampak banyak antara anda hantar latihan kan? Dekat soalan yang tanpa menggunakan kalkulator itu kebanyakan anda salah. Kebanyakan anda salah. Okay? Kalau kamu terus bagi jawapan macam tu, kamu tidak ada langkah yang seperti ini, yang cikgu garis dengan warna orange ini, kamu telah salah. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Okay, jadi cikgu buat lagi satu soalan. Soalan C. -3/5 (3). Jadi kamu mesti ada langkah macam mana? -3/5 darab 8 cikgu macam ada masalah. -3/5. Okay, jadi ini kamu boleh guna kalkulator. Kamu boleh guna kalkulator, kamu boleh dapat jawapan -27/125. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kamu mesti ingat. Jadi ingat, kamu mesti ada langkah sebegini. Kamu mesti ada langkah sebegini ya. Okay. Jadi cikgu pun savekan contoh ini. Cikgu pun savekan contoh ini untuk grup nanti sebagai rujukan kamu lah. Okay. Jadi macam mana dengan kalau kita menggunakan cara yang kita menggunakan kalkulator. Dalam contoh 12 adalah cara yang kita menggunakan kalkulator. Okey. Jadi untuk cara ini cikgu pun keluarkan kalkulator. Cikgu ajarlah. Okey. Sama juga kalau 18 kuasa 3, cikgu
besarkan lagi. Kerana cikgu tahu banyak antara anda guna handphone. Jadi kurang jelas. Okey. 18 kuasa shift kuasa 2. Kita kena lihat kalau kalkulator kamu dia kuasa 3 dia adalah warna kuning macam ni, kamu kena gunakan shift lah. Kuasa 3 sama dengan 5832. Jadi tengok jawapan dia. Macam mana dengan soalan B? Soalan B. Kalau dia ada kurungan, kita juga kena buka kurungan. Negatif. Kalau kamu nampak sini adalah nombor campur kan? 4, 1/2. Kamu pun kena guna ini dulu. Supaya kamu nampak dia macam ni dulu. 4. Tekan anak panah supaya dia berklip sini. 1. Tekan ke bawah, kamu nampak dia ada tanda dekat sini. 2. Tekan, kamu nampak dia seluruh sudah, baru kamu tutup kurungan dia. Okay. Lepas tu shift kuasa 2 sini, dia adalah kuasa 3. Jadi dia adalah sama serupa dengan soalan sini kalau kamu boleh nampak dekat sini, murid. Jadi sama dengan negatif 729/8. Tapi kamu nampak di sini dia nombor campur kan? Nombor campur kan? Jadi macam mana nak jadi macam ni? Kita kena tekan shift, tekan ini. Nampak ya? Negatif 91/8. Negatif 91/8. Ini adalah cara kita tekan calculator. Ini adalah cara kita tekan calculator. Okay. Di sini pun ada contoh dia. Tapi contoh ini bukan contoh untuk kita tekan calculator yang cikgu ini ya. Okay, lepas tu kita lihat yang soalan C. Soalan C. Buka kurungan negatif 6/3. Tutup kurungan. Shift. Kuasa 2 ni kuasa 3. Okay. Sama dengan negatif 250/47. Kalau kita lihat dekat sini, jawapannya sudah dalam 3 tempat perpuluhan. Jadi kita tak perlu pemudahkan dia lagi lah. Jadi murid-murid, ini adalah cara-cara yang kita gunakan untuk mencari kuasa 3 bagi sesuatu nombor. Kuasa 3 bagi sesuatu nombor. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat dalam buku kerja kamu, muka surat 19. Okay. Muka surat 17. Sorry ya. Muka surat 17. Cikgu nak kamu buat semua soalan dalam muka surat ini. Tapi di sini cikgu terangkan dengan kamu cara-cara untuk menyelesaikan dia. Okay, untuk soalan 1 dengan soalan 2, cikgu nak kamu gunakan cara bukan kalkulator. Masih ingat cara bukan kalkulator? Macam cara yang ini tadi lah. Boleh? Okay. Lepas tu, untuk soalan 3 adalah untuk kamu menentukan sama ada nombor-nombor dekat bawah sini adalah nombor, adalah kuasa 3 sempurna ataupun tidak. Okay. Ingat, yang ada negatif, tak ada negatif, positif tu semua adalah sama. Seperti apa? Seperti yang cikgu telah buat dekat sini. Negatif 1 juga adalah nombor kuasa 3 sempurna. Negatif 8 juga adalah nombor kuasa 3 sempurna. Jadi dekat sini kamu kena tahu. Di sini dia pun boleh terima nombor negatif. Positif, negatif sama. Asal dia adalah nombor bulat. Okay. Jadi dekat sini, kamu just bulatkan mana satu adalah nombor adalah kuasa 3 sempurna. Okay, lepas itu untuk soalan 4 hingga 6 kamu boleh
kamu cuba saja, walaupun cikgu tidak ajar lah. Kamu boleh cuba. Kamu cuba guna calculator, tekan, tengok jawapan dia betul ke tidak. Kalau betul, kamu bagi dia betul. Salah, kamu bagi dia salah. Untuk soalan 4 dengan 6, kamu boleh cuba sahaja. Jangan risau. Okay, kerana nanti lepas cuti sekolah, nanti cikgu akan ajar lagi untuk bahagian ini. Lepas tu soalan 7 dengan soalan 8, kamu lihat ah, tambah menggunakan calculator. Ingat, soalan 2 soalan ini, kamu mesti ada langkah kerja seperti ini ya. Tambah guna calculator. Okay. Jadi, lepas tu soalan 9 sampai soalan 12, kamu boleh guna calculator. Tengok, boleh guna calculator. Nampak kan? Okay. Jadi, ini saja untuk kita hari ini. Jadi, kamu hanya perlu buat muka surat 17 dan nanti cikgu akan letakkan rakaman Google Meet kita hari ini dalam YouTube. Kamu boleh rujuk semula jika anda masih kurang faham ataupun tadi kurang jelas. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini dan selamat mencuba latihan anda dan selamat cuti sekolah. Kita jumpa kembali lagi selepas buka sekolah nanti. Harap kita jumpa dekat kelas lah. Tapi kita tunggu dulu berita rasmi daripada sekolah sama ada kita akan bersemuka ataupun tidak nanti. Okay, jadi kita sampai sini saja. Terima kasih. Kamu boleh keluar sudah kalau tak ada masalah.